Hello guys, welcome back to my channel, Irya Cika. Pada kesempatan kali ini, katanya kita lagi honeymoon nih, lagi sama Dedesi. Ini sebenarnya kita mau honeymoon jauh sih, tapi karena pandemi ini, jadi kita memutuskan untuk yang dekat aja. Ini lagi di pantai selatan di Jogja ya. Ini tepatnya dekat di Pantai Sendak dan Pantai Indrayanti. Untuk menuju ke sini jalannya udah enak dan hanya membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam dari kota Jogja. Dan untuk teman-teman yang takut nyasar, jangan khawatir karena bisa menggunakan bantuan Google Maps. Di Radika Paradis ini tipenya macam-macam. Contohnya ini saya mengambil yang tipe waterpool, terus view-nya menghadap ke laut. Terus ada yang tipe buat keluarga, untuk keluarga banyak dan tipe lainnya. Tentunya harganya beda-beda ya. Kalau teman-teman pengen booking bisa di booking di online, banyak tuh. Di sini kamarnya kurang lebih 1 juta per malam. Ini kita mau room tour. Ini bangunannya tinggi, jadi kelihatan luas, terus kita dapat bed yang cukup gede. Ini ada tempat minuman dan minuman panas. Terus ini ada handuk, air mineral, alat mandi, dan kita dapat sandal. Terus ini juga ada tempat pakaian dan penyimpanan tas. Ini kita dapat fasilitas TV, terus ada kokas mini juga. Oke, ini kita lanjut ke kamar mandi. Letaknya di samping pintu masuk. Nuansa kamarnya serba putih dan cukup luas, sehingga kalau mandi nyaman ya. Dengan 1 juta per malam, menurut saya ini cukup worth it. Kenapa cukup? Karena walaupun bangunannya bagus, dia menghadap ke laut, tapi ini finishnya kurang rapi nih. Ada cat yang berserakan di lantai, terus ini ada dinding yang sudah mengelupas. Jadi bisa dicat ulang ya biar lebih baik lagi. Tapi menurut saya sih nggak apa-apa, karena di sini kita niatnya ingin puas lelah setelah kerja. Jadi di sini kita bisa santai menikmati view yang mantap pokoknya. Oh iya. Kalau mau kesini kita bisa diantar sama petugas tadi, karena ini kan letaknya di atas, jadi untuk parkirnya terbatas, jadi kita tadi nggak dapat parkir sehingga diantar ke sini. Jadi servisnya oke lah. Halo. Oke, so ini walaupun poolnya nggak terlalu besar, tapi masih enjoy kok. Nggak terlalu dalam juga. Sayang, sini katanya lagi mendung nih. Oh ya, kalau kalian berkeluarga dan bawa anak kecil, hati-hati ya. Karena di sini nggak ada pembatasnya, nggak ada pengamannya, jadi kita bisa jatuh sini. Oke. Mungkin sekali lagi pengelola villa ini memperhatikan ini ya. Villa bagus gini kok propertinya kurang oke. Terus ini juga udah lumutan nih. Semoga ini menjadi kritik yang membangun agar villa ini menjadi lebih baik lagi. Selamat malam, ini kita udah selesai renang tadi, terus kita udah mandi juga, udah bersih, ini kita mau makan.
Jadi menu makannya itu ala camping ya. Karena tadi itu kita tergesa-gesa, jadi kesininya tuh kesorean. Jadi kita nggak sempatkan siang, akhirnya bawa bekal dari rumah. Ini ada mie goreng, ada nasi, ada sayur sawi, ada tempe goreng, dan ini ada telur dadar. Oke, selamat makan. Kalau teman-teman pengen makan di restonya juga bisa, silakan pesan atau langsung saja datang ke restonya, karena tempatnya agak jauh dari villa. Karena cuaca pagi waktu itu mendung seperti kemarin, akhirnya kita bersantai di villa sambil menunggu jam sarapan tiba. Oke, sekarang udah siang, udah jam hampir jam 9. Saatnya kita mau sarapan ya. Udah lapar belum? Udah. Oke, let's go. Makanannya sama kayak semalam, ada mie, tapi bedanya ini ada ayam sih. Ini rasanya sarapan punya laut ya. Mantap jiwa, selamat makan. Oke, sekarang kita ada di kamar lagi. Ini kita mau santai sambil menunggu check out. Sekarang masih jam 10:30 ya. Masih lama, soalnya check outnya jam 12. Oke. Oke, sekarang kita udah selesai, kita mau check out. Sekarang udah jam hampir jam 12. Di sini villanya asik, cuma catatan sih lebih memperhatikan kebersihan dan perawatan ya untuk di hotelnya biar tamunya lebih nyaman dan betah lagi. Oke. Dan terima kasih untuk view lautnya dan kolam renangnya, mantap. Oh iya, teman-teman kalau lagi traveling di masa pandemi ini jangan lupa pakai masker dan jangan lupa jaga jarak dan jangan lupa untuk cuci tangan ya. Tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Oke. Okay? Oh iya, habis ini ada video selanjutnya yaitu camping berdua, camping romantis. Jangan lupa like, comment, dan share channel ini biar lebih berkembang lagi. Oke, okay, see you.